slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and. make a Halo assalamualaikum Mas Bro. Ya, welcome back to channel tv yang paling madep Beben TV Ribon. Dan sekarang ini setelah Mang Beben uh, di konten sebelumnya bersilaturahmi ke tempatnya Kang Indra Muncang ya. Uh, owner dari tim Kesram Banjar Patroman. Sekarang Mang Beben sudah terdampar di daerah Nah, uh... ya Kang. Nah, sini deh. Manon Jaya. Oh, di daerah Manon Jaya Tasikmalaya ya. Sekarang Mang Beben mau menggerebek melihat uh, anjing koleksi dari kepunyaannya kang Gugun ya, uh, anjing kolong squad ya. Nanti kita bakalan lihat nih anjing, soalnya anjingnya itu kemarin ada yang juara kontes dugong di PLP ya, juara tiga, tiganya kang? Tiga, tiga. Umum. Juara tiga di uh, kelas umum. Jadi kita bakalan lihat anjingnya, jadi jangan kemana-mana, tetap cek kita aja. Oke mas Bro, sekarang ini Mang Ben udah bareng sama kang Gugun, kang sehat kang? Alhamdulillah Mang Ben. Iya Sabang nah, Sulna. Tempatnya enakin tempatnya <laughs> uh, nanti uh, di kampung banget jadi suasana enakin pisan ya kan. Bener naturalnya Mang. <laughs> iya. Nah jadi yang buat yang belum tahu ya Kang Gugun ini tuh uh, ownernya dari tim anjing kolong squad dua genepnya. Iya. Anjing kolong squad dua enam. Dua enam asli dari daerah Manonjaya, Manonjaya. cina Manonjaya dua daerah sih mang ini sebenarnya oh perbatasan uh -uh. jadi kalau saya kan aslinya cineam cuma tinggal di sini di Manonjaya uh -uh. Uh, kalau dia mau bes sama bes di cineam gitu oh di cineam ah uh -uh. cineam. Akan sekarang anjing ada berapa ekor di sini ada tiga yang di rumah mah tiga di rumah tiga ekor uh -uh. anjing apa aja uh, itu yang ini terpit. Terpit, terpit. terpit terus? Uh, itu nggak tahu disebut jenis apa ya kalau si Honda. Oke, nanti Amstab kayaknya nah, Terus? Sama Bull Terrier Sama Bull Terrier Oke okay. ya. jadi nanti kita bakalan review ya Soalnya ada salah satu anjingnya yang udah uh, juara Di kontes ketangkasan anjing pemburu Alias dugong juara tirunya kang Iya iya bener ya. benar Nah bener. ini kita kenal nih Dari tim-timnya ya kang siapa? Oh, iya ada montok nih eh. Kang Nugraha Kang Nugraha Oh iya Kang Nugraha teh <laughs> Nah iya, Kang Nugraha <laughs> yang biasa uh, Apa? suka ketemu di tempat dugong. Ya, ya benar. Kang Nugraha. Asli orang dia, Kang? Asli orang dia. Asli orang dia, Kang Nugraha. Terus, ya, ayah, Kang. Kang, nama Kang? Kang Bayu. Kang bayunya. Ini orang jauh juga, nanya. Jauh, ya, Nah, bang. terus, ya, ayah juga, Kang? Kang Wondo. Wondo? Ya, joki, oh, joki, joki. Jokinya. Oh Jokina, oh Jokina <laughs> ya, jadi beda-beda di PC. Nah, Mas ya. Bro, ini jadi depan Mang Beben ini udah ada anjingnya Kang Gugun ya. Ini namanya siapa Kang? Si Bocil Mang Beben namanya si bocil si bocil ya usia usia berarti kalau nanti agustus itu dua tahun berarti sekarang bulan apa berapa berarti ya berarti sekitar satu sekitar tahun enam bulan, 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 bulan lebih lah ya uh, nah, satu tahun enam bulan lebih lah ya karena waktu pas di PLP itu kan usianya satu tahun oh, empat bulan satu tahun lima bulan karena enak karek maret januari februari maret uh, uh. Soalnya berarti... Kan kalau Agustus itu kan bulan 8. Heeh, ah, ah, ah benar, benar, benar. berarti satu tahun lima bulan. Man, satu tahun lima usianya bulan. Usianya tuh ini jantan ya, Kang? Jantan, jantan. Nah, ini teh jantan ya. Wih, cel celina rancung ya. Favoritnya abang-abang Sumbar Galak Kang. Bager. Ah, serius. Asli. Serius, Cik. Oh. Oh, nya bager. Wis, nonton apa, Bro. Iya, sih, gue masih aman, Kang. Aman, 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 Bang Ben. Wih. Boleh dilihat. Mantap, Eh, ulah bisa dibedain. Oh, Ayu, oh ya, 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 benar, benar, benar. Nah, jadi ini si bocil ini tuh yang kemarin juara. Diam, diam kang? Juara tiga di kelas umum ya? Ha, ha di kelas umum. Juara tiga di kelas umum. Hei, 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 so. tuh. Anjingnya emang resep. resep ocon, resep, resep ocon, resep ocon. Resep ocon ya, jadi ocon tuh resep, resep bercanda, mas bro. Yes. yes. Diam, diam, Ini uh, akang beli dari mana, kang? Ini itu saya beli dulu mang Ben dari Mang Aceng. Mang Aceng, Mang Aceng pemburu. A, mang Aceng, Mang Aceng pemburu itu. Ya, jadi ya buat yang belum tahu yang ya Mang Aceng teh legend pemburu. Kalau di tempat Mang Beben ya Mang Aca, kalau di Tasik ada Mang Acengnya legend pemburu ya. Oh, dibeli dari Ma dari Mang Aceng. Dari Mang Aceng. Usia dulu itu kalau gak salah usianya 3 bulan setengah, 3 bulan setengah. Heeh, uh -uh, oh. dari Mang Aceng. Ini mah terpit. Terpit. Terpit jadi buat yang belum tahu terpit itu silangan ya mix anjing pitbull yang dikawinkan sama bull terrier ya. Ini warnanya brindle ya, white brindle kalau bahasa keren gauna white brindle, putih macan ya. Usianya satu bulan setengah dan kemarin udah juara di kelas umum ya. Nih Kang buat yang belum tahu kemarin di kelas umum biaya pendaftarannya berapa Kang? Se kemarin itu satu juta. Satu juta ya? Iya. Satu juta ya dan terus kalau yang kemarin mah hadiahnya tidak berupa motor ya, Kangnya? Nggak e, trofi sama, sama sama uang amplop. uang prestasi. Iya uang prestasi, ya benar <laughs> Bang Prestasi, ya, bener, prestasi ben. ya. Nah ini kemarin saingannya si Benjo, cuman si Benjo belum ada rezekinya. Oh, oh benar. Enggak apa-apa, nanti kita meramaikan lagi lah. Oke, okay, Mang Ben. Kalau ini si Bocil ini dilatih ke dugong dari usia berapa, Kang? Ini dilatih ke dugong dari sebenarnya dari usia pas saya bawa itu kan saya kan dulu pernah punya anjing. Ya. Dilatihnya sama anjing ini. Di, yang ini udah gigit ini umur tiga bulan setengah ke babi, bang. Babi kecil. Ah. Uh -uh. oh, Berarti udah ada bakatnya. Iya. Nah, udah mulai-mulai apa namanya untuk masuk-masuk ke gedek itu uh -huh. di usia enam bulan, tujuh bulanan lah. Oh, 6, Pas bulan. beres ganti siung. Ganti siung, Janti ya. Tujuh oh, -huh. iya, iya. bulan ini udah mulai masuk lah ke gede gitu. Ini genahnya awaknya apa? Ini apa badannya? Mm, -mm. Nah, anatominya. Nah aja buat jadi buat yang belum tahu juga ya kalau misalkan anjing yang uh, apa nya kayak gini nih kaki kakinya nih ya. Nah, no, itu disebut kaki kaki gitunya, nah rangtung gitunya. Ini bisa lompatnya tarik mas Bro. Jadi kakinya tuh nggak daplak ya, nggak kaki bebek. Ngepel, ngepel, ngepel. Mba, ngepel. Sudu, merep, 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 merep. merep ya, Benar. Merep ya. Nah ini mukanya nih. Nah ini mukanya nih si bocil udah dikawinin ini kan si bocil alhamdulillah udah mang ben udah udah dikawinin udah udah malahan tadi tadi pagi ini baru baru lepas ini bulan uh, uh. uh, puasa sih ya, kan bulan <laughs> puasa kawin aduh. kan aduh jika mang meben Wih enaknya tuh badannya mas bro mantap nah ini oh. salah satu anjing uh, prospek buat dugong ya nah jadi buat teman-teman juga yang tahu ya kalau dugong itu itu nggak ada perjudiannya kang ya nggak ada silaturahmi enggak ada. asli real silaturahmi Iya. rahmi Ini sering dilatih, Kang. E, sering, setiap hari juga harus jalan ini mah, mah. Oh, dibawa jalan. Dibawa jalan, e, terus renang sama sprint ada seminggu sekali lah gitu. Wih, keren e, metode latihannya. Kalau dibawa ke gedek kagede uh, berhubung sekarang hari puasa ya, ya lalu bubur dibuat. kemarin kan terakhiran sama ya, Mang ya, Beben kita kan di PLP nya iya <laughs> benar ada si Inces pas iya ya, si Inces iya benar eh siapa namanya tuh Ina Ina mm -mm. Inces Ina ya Rosalinda. gimana <laughs> sih Kang itu Kang lihat Kang itunya Kang nah ini oh, nih yeah. ada nih ada nah, kan, di tuh Jika nunggu ngasup konten saya wae mm -hmm. nah ini nah. nih ini kemarin uh, ininya ya Plakat juaranya nih juara umum ketiga laskar Cup Garut uh, 17-12 Desember di bulan Desember. Nah ini sertifikatnya ya. Tuh jadi uh, udah membawa prestasi ya. Udah membawa prestasi buat uh, apa uh, di Manonjaya nya. Wih keren keren sih kang keren. Ini kang Mang Ben mau nanya kalau misalkan ada yang mau ngawin boleh boleh Mang Ben. Sistemnya apa nih sistemnya? sistemnya ya kalau sekarang malah biasa mang Ben berbayar saja gitu aja Iya, beli biar biar lebih fairnya uh, ya ya biar lebih fair ada kontes lagi rencana mau diturunin nggak Insya Allah turun Bang Ben Insya Allah, Insya lagi. Allah turun Oh nah terus kalau misalkan si bocil ini ada rencana dijual sementara uh, <laughs> belum mang oh, sebenarnya dijual dulu nggak kayak nggak lah nggak Enggak, gak. soalnya ini kesayangan keluarga oh, semua jadi, ini ya, udah uh, oke okay nya kang uh, uh, benar apalagi udah sampai juara ya udah sayang keren sih anaknya ya mantap mantap nah, sekarang kita lanjut ke anjing yang selanjutnya abis ini ada anjing apa lagi kang ya, ada itu si Honda uh, jenisnya Gak tau Metik apa gigian? Gigi netik-netik <laughs> netik-netik matik. Matik, Mang Ben. Uh, pitbull lebih ke pitbull ya kayaknya itu gak tahu terpit ya. Oke okay, nanti kita Saya, lihat. Ya, nanti menurut bro. mang Beben ini masuknya apa? Okay, nanti okay. kita lihat kita apa kita review aja jangan kemana tapi aja. Mas, bro. ah, mas Bro ini udah ada anjing selanjutnya kepunyaannya Kang Gugun ya. Ya. Yeah, yeah. Wah ini iya keren, uy, matanya, ui. Ih, matanya keren Kang. Wih di 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 di. wih wih. wih. Masuk kategori mata apa ini mang kayak gini mang? Jika namanya no, juga snack ice gitulah mau di pitumnya. snack ice. Ini panon-panon dia fitur mata kiri yang bikin serem tuh tuh. Wih, kerennya genahnya. Ini namanya si Honda kang. Si Honda ini usia? Bad. Usianya lumayan ada agak abah lima tahun. Oh lima tahun mah. belum kang? Belum ya? Belum lima tahun mah. Ini lima tahun udah stabil lah kalau di untuk untuk di apa di adu-adu uh, adu, uh. ya. Uh, udahlah. Anjing mau usia kadang ada yang sudah usia setahun udah di adu-adu ya. Ini ini warnanya uh, belang sapi ya. Kadang ada juga belang batu. Belang misalnya. batu. Nah, ini mah udah ada beberapa banyak tato Mas Bro. Banyak Mang Tuh, mingguan. ya ini tatonya tuh. Cincin bisinya tuh. Udah ah. banyak uh, apa? Tato-tatonya. Ini akang uh, adop usia berapa? Ini ini bisa dibilang baru ini mah bang. Oh baru. Mang, uh, 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 ada empat bulan mah. Oh empat bulan di sini empat uh -huh. bulan. Empat bulan. Sehabis kontes dari sana berapa eh, berapa bulan? berarti? tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan setengah ya, benar tiga bulan. Asalnya setengah. anjing dari mana? Ini saya adop dari Mang Goncel. Mang Buncel. Oh Posta. Costa ya. Majalengka. Majalengka. Oh dari Majalengka nih mas bro. Ini kalau anjingnya mah kayaknya kayaknya ya tapi nggak tahu juga. Ada silangan tinu teril sih. Tapi ada. lo mana pitbull? Mm -mm. Soalnya celina nangtung tunggang Kalau uh -uh. rosemary kalo, ya. Kalau pitbull mah nggak ada yang nggak kalau rosemary nggak kayak gitu. Rosemary mah biasanya ujungnya tuh nilap. Oh kia catok. Oh uh -uh, nyatok. Uh -uh. Oh ini mah kan nggak jeruk jeruk tuh. Gitu. Wih anjir banget nak. Ih keren ya anjingnya. Woi 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 anjing yang ini dia lebih lebih kelihatan lebih berotot ya kelihatan lebih berotot tuh ya tuh eh ya tuh dari dari pantat dari apanya weh weh tajis weh 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 tuh kelihatan anjingnya lebih lebih berototnya weh 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 wih bagus sih. Ada rencana dijual di tengah Te? Kalau ini kalau ada yang cocok mah dikeluarin bang, oh, dikeluarin. Mau dijual berapa? Eh, uh, 10 juta aja. 10 juta? Uh -uh. Oh, mau dijual 10 juta nih, Mas Bro. <laughs> tapi dia ke anjing lain galak nggak Eh, uh, kalau ke betina mah enggak, Bang Ben. Oh, kalau ke betina enggak. Uh -huh. Oh, ya wajar lah Biasa kalau ke betina mah mah, tapi kalau ke untuk ke jantan saya belum berani, eh, Bang Ben. Oh, belum berani ya uh -huh. daripada ngambil resiko, Kang. Ih, awak neng -neng. Soalnya ini ada selenting-selenting uh, dulunya pernah masuk ke jirung sana. Mang ben. Oh, jadi ada keturunan anjing. Ya, anjing adu juga ya, Mas Bro. Ada blonden blonden anjing jirung anjing adu ya. Ini katanya mau dijual nih 10 juta. Jadi kalau ada yang mau nih bisa digaskan kanggu ke Kang Gugun ya. Eh uh, ini juga sepertinya Mang Ben mirip punya Mang Ben itu sih itu. Bisa kayaknya ini eh uh, Nah. Kupas kelapa juga. Oh, kayak si Pacman. Heeh. Uh, uh. Karena uh. ini bekas supporting uh, sporting juga katanya. Oh, saya malahan kemarin saya kan uh, uji coba itu penasaran. Uh, uh. Tapi bener bisa, Ben. Bisa loncat. Loncat ya. Oh, ini bisa spring pool. Heeh. Uh, uh. Wih, dilatih aja, Kang. Gak apa-apa. Tapi sini lati -lati makan nggak ada nggak ada komunitasnya susah kualitasnya. Ya kan minimal atau latihan-latihan dia bisa loncat weh. Oh, iya, Latih iya. otot kaki. Wih, karena bentar ini ajan ya mas bro ya. azan azan asar kita break dulu. Oke mas bro, kita lanjut lagi ya. Ini alhamdulillah azannya udah beres. Nah, ini mang Ben mau nanya ke Kang Gugu ini. Kalau misalnya ada kontes nanti si mau diturunin nggak? Rencana ini turun, mang Ben. Rencana turun, berarti sama si Bocil? Uh, iya, sama si Bocil. Rencana mau turun di kelas? Ini kalau uh, rencana di PB. PB? Yang ini, yang ini ya. Wih. Rencana mau turun di PB, Mas Bro, calon atlet PB ya, perang bintang. Uish. Jangan dilihat kecilnya, tapi lihat mentalnya ya. Udah buluan, Bang Ben. Udah buluan. <laughs> udah sebenarnya. Jangan panggil anak kecil. Jangan panggil aku sudah anak buluan. paman, ya. <laughs> tapi udah udah dikawinin, udah sering dikawinin. Eh uh, sementara ini sudah di sini satu kali, Bang Ben. Udah dikawinin. Udah. Ayah kan ngebreeding gak sih? Eh uh, enggak, Oh enggak, dia. Kaman enggak. Cuma jantan -jantan jantan -jantan aja agama piaraan cuma jantan-jantan aja. Jantan-jantan oh. aja. Cuman sekarang ada sih rencana mau rencana makanya mau. saya beli yang itu yang, yang nanti ada lah, nanti. Oh ada nanti. Ah, ah. Oh, ya udah Kang kalau misalnya itu mendingan sambil ngebreeding. Jadi hmm. nanti kita bisa ada anakannya penerusnya. Benar, benar. Iya gitu, makanya kok? mau coba gitu uh, mau coba breeding. ya breeding ya. Ya minimalnya ada ada ganti buat ganti pakannya lah ya. Terus benar benar takutnya kan benar. apalagi kalau misalnya anjing dugong kayak gini takutnya gugur di medan tempur kita masih ada anak anak nah gitu. gitu benar benar Bang Ben. ya nah sekarang kita lanjut ke anjing yang sedikit berikutnya ya yang terakhir betinanya kang betina ya betina betina, Bang betina. nih mas bro nah ini ada satu satunya anjing betina kepunyaannya kang Gugun ya ini namanya siapa kang Rose uh, Rose Rose ya Black Rose usia usia sekarang enam bulan Usia enam bulan. Enam bulan. Jenis bulterier. Bulterier. Oh, jenisnya bulterier ini, Mas Bro. Betina. Sengaja beli buat rencana mau di breeding. Ah, ini ini yang tadi diobrolin rencana mau coba breeding. Nah, saya beli ini. Dulu belinya satu jodoh. Oh, belinya sejodoh Namanya Excel Rose. Jadi Excel Rose ini. Excelnya mana si -nya ke Mang Bonca ke sana. Oh, tuker tambang. Uh -uh. ya, jadi pertukaran pelajar. Nah, ini warnanya sama kayak tadi si si bocil ya. Ini saya kan uh, dominan sukanya lebih kayak lebih suka warna kayak gini, Mang. Warna ben. macan. Uh -uh. Nah, mau sepi warna macan. Ya, macan mau pemberani lah. Anjir. Bener <laughs> gak? Oh, ngain, mau ngaing, Bandung. Oh, gitu, bener Bang Ben. Terus. baru 6 bulan. 6 bulan, 6 baru bulan. beres apa? ganti ganti taring ya, nah ini rencananya nanti mau di ini. tapi ini udah dilatih belum kang, kedugong? udah, udah latih kedugong, udah kaki. oh ke, di udah gigit pagi. Uh, uh. uh, latih buru-buru juga nggak? dilatih di dibawa buru-buru? Okay, maafkan, barusan itu stabilizernya mati ya baterainya. oke kang, dilanjut gimana kang? gimana Bang Gimana tadi Kang Anjing segede gini udah Ini di... anjing segede gini eh uh, uh, se Anjing nah, jadi anu uh, di Bangkok. Oke okay, oh. Mas Bro, kita lanjut lagi ya barang Kang Gugun barusan eh uh, nah, barusan telah ada sedikit gangguan ya. Oke okay, Kang, ini berarti uh, udah dilatih-latih ke babi. Udah Bang, Ben. Udah, udah. Udah dilatih ah, ke babi. Ah. Dilatih pasbur juga. Dilatih pasbur. Ini kemarin dicoba latih pasbur tapi alhamdulillah nyampe juga. Nyampe. Nyampe, Ui. nyampe. Keren ya, betina meskipun baru 6 bulan tapi uh, udah ada dasar berburunya ya. Enak ini biasanya kalau misalkan uh, apa udah ada dasar gitu kadang suka nurun juga ke anak-anaknya. Iya. Tapi berarti ini emang mau ada rencana dilepas? Uh, kalau ini mah enggak. Enggak, enggak. buat bibit ini, dulu. Bu A A buat bibit. Yalah, kita doakan semoga mudah-mudahan. Amin. Uh, apa, Kang Gugun sukses ya ngabridingnya ya ya. <tuh> Oke, kalau gitu maka Terus jangan lupa juga buat Mas Bro ya. Ini Kang Gugun tuh kebetulan punya channel YouTube-nya, Kang. -nya. Ya, Bang Beben. namanya apa? Kang Anjing, kolong squad. Anjing, kolong squad. Anjing, anjing, anjing. Oh, pakai Y, Y, anjing, kolong squad. Nah, jadi buat teman-teman juga, uh, jangan lupa buat di subrek ya, channel YouTube-nya Kang Gugun. Ya, biar Kang Gugun lebih rajin lagi, biar nanti kita bakalan collab, collab juga ya buat Kanggu juga nanti ditunggu nih gerbek kandang mangben ya buat di channelnya ya. Oke siap mangben. Kang ada alamat Facebook? Uh, ada apa Facebooknya kang? Namanya Gugun Sugilar. Gugun Sugilar. Gugun Sugilar Tiktok ya. Tiktok. Tiktok ada apa? Uh, Gugun Sugilar sama. Sama Gugun Aha. Sugilar juga ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga buat di di apa di follow-follow ya. Pokoknya makasih banyak buat Kang Gugun, sukses buat Mas Bro juga jangan lupa buat terus di support Mang Weben ya, di like, di komen, di share sama di subrek. Kalau ada iklan pokoknya jangan di skip biar Mang Weben cepat-cepat umroh. Amin. Ya. Amin, Bang Amin.